ada di suatu kantor. Kantor ini kantor production house yang bernama Samsara. Nah, ini kantor ini unik banget karena ini tuh didirikan berdasarkan dari filosofi dan juga karakternya. Nah, Mas Ganes bisa ceritain nggak si filosofi kantor Samsara ini tuh apa sih? Samsara itu PH yang kita punya filosofi playing seriously. Okay. So that's why kita selalu setiap kali kita berkarya, setiap kali kita bekerja, kita selalu mindsetnya kita bermain. Okay. Jadi nggak pernah ngerasa kita bekerja. Nggak ada tuntutan kalau misalkan ini tuh, wah kantor-kantor gitu ya? Nggak ada. Mungkin jadi, tuh kelihatan dari sini juga apa ya? Betul. Kita punya beberapa teman di dalam yang emang seneng banget panjat dinding. Kita bikin wahananya di sini. Oke, okay. Ini seru banget sih. Jadi emang bisa dimainin juga kan? Bisa. Bukan cuma dekoratif doang kan? Bisa. Gimana caranya setiap orang yang kerja di Samsara Pictures, setiap bangun tidur tuh selalu, wah pengen cepat-cepat ke kantor, ketemu anak-anak, ada mainan ini, ada mainan itu, ada kerjaan baru. Jadi ini kayak base camp-nya? Base camp, playground. Playground-nya, oke. Okay. Dan yang paling mendasari banget, ini aku pernah dengar katanya ada sesuatu dengan kreativitas. Gimana tuh? Kreativitas dan ada batasan, nah itu apa tuh? Iya. Jadi banyak orang bilang kreativitas tuh gak boleh dibatasin. Oke. Okay. Di kami justru kebalikan. Kreativitas justru lahir dari keterbatasan. So, karena dibatasin, gimana sih cari jalan keluar? Dia akan kreatif untuk mencari jalan keluar. Oke. Okay. Jadi gimana cara men-solve dari problem-problem yang udah ada di depan? Aku penasaran, boleh masuk gak sih? Boleh. Nah, yeah, ke dalam yuk. Limitation creates creativity. Dengan budget yang terbatas, production house ini bisa membangun desain kantornya dengan sangat kreatif. Terlihat di area fasad, yang menggunakan scaffolding sebagai struktur bangunan, dan kaca mobil bekas sebagai ventilasinya. Ditambah dengan tanaman-tanaman rambat, area ini menjadi nyaman dan menyejukkan. Memasuki area reception, barang recycle terlihat dari meja kayu yang terbuat dari palet dan difurnis, serta lampu yang dibuat sendiri menggunakan kelas toples. Dan yang paling menarik, ada satu sudut yang menggunakan ban bekas sebagai tempat duduk dan bantalan rel kereta api sebagai dindingnya. Bantalan rel kereta api ini terbuat dari kayu ulin yang sangat kuat. Ini lobby kita. Oke, okay. Jadi ini banyak kursi ini juga kumpul berarti juga di sini ya? Ya, jadi karena di kita tuh semuanya ngumpul, mau klien, mau kadang agensi, kadang kru, itu semuanya ngumpul di sini. Dan emang iya, semua materialnya ini yang recycle nih, scaffoldingnya. Yes. Ini juga recycle. Jadi kita bikin struktur dari scaffolding dan recycled item. Ini apa? Jadi ini adalah salah satu dari owner, dia senang banget main Land Rover. Okay. Nah, terus sekarang dia lagi pakai kanvas, cup-nya, jadi cup aluminium aslinya dipajang di sini. Sama ini juga ada pintunya di sini. Oh iya benar. Nah ini kalau ini ceritain dong Mas. Aku tuh pernah cita-cita dari dulu punya meja tebel dari Jati. Cuma hari ini Jati, waduh kayaknya ampun deh ya. So akhirnya kita ngedesain sendiri dari kayu palet bekas peti kemas. Terus untuk kaki kita pakai pipa besi. Sama joint-nya juga. Which is jadinya kelihatan sturdy, kelihatan berat gitu. Untuk lobby mestinya sih oke. Okay. Iya benar. Ini apa nih Mas? Ini ada angklung-angklung di sini. Ini lucu sih sebenarnya. Aku pengen jelasin soal angklung, cuma ini tuh bisa gini. Sebenarnya bisa gitu. Cuma sebelum itu Oke. Ada yang lain, Aku mau bahas yang lain. Sip. Coba kita sudah sini ada apa nih Mas? Nah, yang seru lagi lain deh. Di sini aku mau ngejelasin bahwa sebenarnya production house adalah dua hal yang sebenarnya sangat bertentangan. Okay. Production adalah sesuatu yang bergerak, house adalah sesuatu yang settle. Okay. Di production, makanya dia gunakan scaffolding
sebagai apa simbol dari pergerakan, dari terus tumbuh. Scaffolding itu kan benda yang terus, bisa ditumpuk-tumpuk terus sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Sementara house adalah sesuatu yang settle, makanya dipakainya tembok. Nah, ini yang bagian part dari apa playing seriously. Yes. Di sini ada objek-objeknya dan ada taman di tengah ruangan, itu enak banget karena penghawaannya pun jadi tersirkulasinya benar-benar apa ya, ibaratnya semuanya tuh free flow gitu. Jadi nggak ada yang sumpek, terus di sini juga bukaannya banyak. Jadi nggak ada kata-kata kepanasan, dan juga di sini kan banyak tanaman, jadi semakin asri gitu ya, sejuk gitu nuansanya ya. Ah, seru banget. Mas, aku pengen cobain ke tangga ini. Penasaran mau nyobain si angklungnya bunyinya kayak apa? Boleh ya? Boleh. Oke. Nadanya. Nah, sekarang kita menuju ke lantai 2. Lewati tangga kayu yang di bawahnya terdapat angklung. Seru banget ini. Mm-mm. Dan ada maksudnya do re mi fa sol la si do pun sesuai kan, enggak dipasang berantakan. Mas, kenapa angklung? Kenapa begini juga? Angklung karena gini, kita kan kalau di PH kerjanya tuh penuh dengan pressure. Mm-mm. Pasti hektik, pasti adalah perselisihan antar pegawai atau antar orang-orangnya. Nah, pasti mereka ada yang marah. Aku pulang, aku resign gitu misalnya, pulang. Dan ketika dalam suasana panas itu kan biasanya emang nggak tepat gitu loh untuk menyelesaikan dialog. Pas dia turun atau dia naik, do si la so fa mi re do, itu mau nggak mau bikin cair suasana lagi, jadi ketawa-ketawa lagi gitu loh. Jadi kayak bercandaan kalau lagi berantem ya, itu mencairkan suasana itu sih. Yes. Dan kenapa itemnya angklung? Kenapa nggak yang lain? Itu satu yang kalau di kita senang banget sama local content. Okay. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau bisa dengan produk asli Nusantara, juga kita akan lewat jalan itu. Sesuai angklung yang paling tepat. After the break, kita akan lanjut membahas interior di lantai 2. Keep watching!